Astaghfirullahaladzim Allah Akbar, Allah Akbar itu gerak sendiri teman-teman ya uh, 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 uh. Teman-teman ya, ini saya tadi udah bikin kopi dan ini masih kebul kebun para panas banget ini teman-teman ya. Ini masih kelihatan kebulnya ya asapnya, jadi ini masih panas banget. Dan pokoknya ngopi di tempat yang horor sangat mantap sekali teman-teman. Ayo yang suka ngopi ngopi bareng saya teman-teman ya, biar kita tidak sepaneng teman-teman ya di suasana kayak gini, ayo ngopi dulu teman-teman ya. -teman. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Udah bikin api, udah bikin kopi, wah pokoknya perjuangan bang teman-teman ya. dan kesininya juga butuh perjuangan dan tenaga yang ekstra teman-teman ya sangat mengerikan maunya temannya sini Itu teman -teman ya. Oh ya, teman-teman, sebelum saya bercerita histori tempat sini, daripada antara saya lupa, teman-teman, ya, jadi saya mau menyapa teman-teman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Wd Channel teman-teman ya Dan pokoknya saya mau berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mensupport saya Mendukung saya Semoga kalian diberi rezeki yang banyak Diberi umur yang panjang Pokoknya kalian jangan sakit-sakit ya teman-teman ya Baru sehat terus Walaupun sakit gitu pokoknya cuma sebentar saja teman-teman ya Jangan berlarut-larut kelamaan jadi moga moga yang lagi sakit ya biar cepat sembuh. Yang nggak sakit ya pokoknya jangan sakit dan jangan lupa lagi teman teman ya. Kalian pokoknya harus bahagia. Kalau orang bahagia itu kan hatinya senang teman teman ya. Jadi dijauhkan dari penyakit. Amin. Pokoknya yang suka channel saya ya. Aduh semut ini. yang suka channel saya jangan lupa di subscribe, like, dan komen teman-teman ya dan saksikan terus keseruan camping saya malam ini teman-teman ya pokoknya jangan di skip-skip nontonnya biar tahu dari awal sampai akhir teman-teman ya jadi sebelum saya menceritakan histori tempat sini kita minum kopi lagi dulu aja biar tidak sepaneng teman-teman ya biar nggak panik kalau minum kopi Uh, ini masih panas banget tapi nikmat banget ngopi di suasana yang dingin kayak gini ada apinya kopinya masih panas pokoknya mantep banget teman-teman ayo kita ngopi lagi hmm dari tadi kayak ada suara terus teman-teman ya dari di belakang tenda itu di belakang sana kayaknya kayak kabutnya tebel banget teman-teman ya tapi mudah-mudahan saya tidak terjadi apa-apa di sini wong saya di sini itu ya cuma numpang tenda teman-teman ya jadi saya minta doanya pada teman-teman supaya saya di sini aman pokoknya lancar bikin kontennya. Ini sebenarnya saya di sini itu ada agak gimana teman-teman ya. Soalnya belum lama sih ya. Saya tadi waktu mau datang ke sini udah tanya-tanya dulu sama warga sekitar ya yang tahu persis history tempat sini dan tadi saya sebelum kesini juga udah udah diceritain ya sama warga yang sering datang kesini juga ya dan ini saya langsung saja ya saya mau bercerita histori tempat sini jadi belum lama teman-teman ya sekitar semingguan yang lalu teman-teman ya jadi di sini itu ada orang gantung diri teman-teman dan tepatnya ada di jurang situ teman-teman ya kan ada pohon enggak enggak begitu tinggi pohonnya ya disitulah tempat dia Astagfirullahaladzim kayak ada sinar teman-teman ya di sana tadi saya melihat entah kena kamera atau tidak tapi mudah-mudahan cuma halus saja saya teman-teman ya <tuh> dan ketemunya itu orang itu setelah tiga hari teman-teman ya setelah tiga hari terus dia ditemukan oleh warga sekitar sini terus dia dibawa pulang tapi udah apa itu udah bau teman-teman ya udah bau busuk gitu ya mudah-mudahan ini merinding-merinding terus ya belakang teman-teman ya dan orang yang bunuh diri itu ya katanya itu karena lagi ada masalah keluarga teman-teman ya jadi saya ya nggak begitu tanya-tanya persis ya masalahnya apa yang jelas itu lagi ada masalah sama keluarganya terus dia mungkin stres teman-teman ya pusing mungkin atau gimana itu misal diomelin sama istrinya gitu terus dia mungkin pikirannya udah buntu gitu teman-teman ya terus dia mengakhiri hidupnya di hutan sini dan tepatnya ada di sana saya tuh udah apa itu namanya pokoknya perasaan saya udah nggak enak kalau ke arah sana teman-teman ya di situ kan agak jurang tapi nggak nggak begitu jurang banget teman-teman ya cuma jurang dikit saja gitu tapi tempatnya emang rungkut ya banyak apa itu namanya banyak pohon-pohon jadi kayak rumput-rumput itu tinggi-tinggi udah jadi emang tempatnya menurut saya dingin ya ngeri gitu kita pokoknya biar nggak panik harus ngopi teman kalau nggak ngopi saya pokoknya bisa panik terus ini Oh ya teman-teman, jadi itu apa? Bunuh dirinya itu di, di pohon jengkol teman-teman ya. Di sana katanya ada pohon jengkol tapi nggak begitu tinggi ya. Itu apanya itu? Kayak rantingnya itu ada yang nggak tinggi gitu buat itu buat pasang talinya. Jadi ya ya mungkin saja talinya masih ada mungkin tapi ya ya ntar kita lihat saja teman-teman ya tahu kan pohon jengkol teman-teman ya kalau yang nggak tahu ntar saya sepilkan ya mudah-mudahan saya bi apa berani sampai tempat orang itu yang bunuh diri teman-teman ya oke teman-teman jadi saya mau nyantai nih mau ngabisin kopi dulu ya daripada ntar durasinya kepanjangan teman-teman mungkin bosan melihat saya atau saya cuma istilahnya kayak orang sini itu bilangnya itu Bedamong gitu teman-teman ya mungkin teman-teman jadi bosen saya jadi saya skip dulu ntar ketemu lagi pas saya masak ini saya mau ngabisin kopi dulu teman-teman ya pokoknya yang suka channel saya jangan lupa ya di subscribe like dan komen dan saksikan terus keseruan camping saya malam ini pokoknya yang nonton jangan di skip skip teman-teman ya ditonton dari awal sampai akhir biar tahu histori tempat ini yang sebenarnya ada apa di sini? Oke, okay, pokoknya kalian yang terbaik, mantap! teman-teman ya ini saya minyak sudah jadi ini teman-teman ya saya yang suka makan mie makan bareng saya teman-teman ya ini masih panas banget masih kebul-kebul nih yo. ini perut udah lapar banget teman-teman ya sebelum kita makan kita baca doa dulu bismillahirrahmanirrahim 哎，干嘛呀？ mm -hmm. Oke oh ya, teman-teman ya, ini tadi saya udah habis ini makan mie nih. Ya, kalau makan mie itu saya cepet banget teman-teman ya. teman-teman ya Pokoknya Yang suka channel saya Jangan lupa di subscribe, like, dan komen teman-teman Dan -teman ya. saksikan terus keseruan camping saya malam ini teman-teman Yang suasananya sangat horor banget pokoknya ini teman-teman ya Oke Pokoknya Daripada ntar durasinya panjangan teman-teman ya saya mau nyantai-nyantai dulu, ntar ketemu lagi pas saya mau tidur saja teman-teman ya. Mudah-mudahan saya tidur di sini enggak diganggu apa-apa, teman-teman. Oke. Okay? Jadi saya skip dulu, saya mau nyantai-nyantai. oke teman-teman ya ini udah malam udah jam 11 lebih ya jadi saya mau tidur dulu teman-teman ini udah ngantuk banget ya perut juga sudah kenyang nih teman-teman ya tapi tapi masih nyala sih teman-teman tapi bentar lagi udah habis kayunya jadi mau cari kayu lagi udah males nih teman-teman ya udah matanya tinggal 3 watt saja ini teman-teman udah gini terus rasanya mau oke teman-teman ya jadi yang suka channel saya ya jangan lupa pokoknya di subscribe like dan komen pokoknya tonton terus keseruan camping saya malam ini dan pokoknya kalian yang terbaik mantap ketemu lagi pas saya mau tidur oke teman-teman ya jadi ini saya Udah masuk aduh, dalam tenda saya udah ngantuk buat ini udah mau tidur teman-teman ya udah jam 11 lebih ini mah pantesan mata saya nih udah ketip-ketip teman-teman ya oke jadi biar kamera saya taruh di luar saja teman-teman ya biar tahu ntar ada pergerakan apa di sini jadi teman-teman bisa tahu ya mudah-mudahan bisa ketangkep kamera We, pokoknya yang suka channel saya jangan lupa di-subscribe, like, komen teman-teman ya. Dan saksikan terus keseruan camping saya malam ini. Jadi biar teman-teman tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan enggak ada apa-apa. 一的，走。 フフフ。 tadi saya terbangun gara-gara ada kayak ada lemparan di tenda teman-teman ya begitu saya bangun tapi nggak ada apa-apa teman-teman ya saya udah lihat sekitar sini cuma tadi saya kaget kayak ada bayangan putih ya di atas tenda saya terbang sana tapi mungkin mata saya lagi halus saja teman-teman oke jadi ini masih jam 12 lebih teman-teman ya belum jam satu ini bisa kebangun gara-gara tadi apa lemparan kayak batu besar banget tapi nggak ada bekas apa-apa di sini saya lihat oke pokoknya yang suka channel saya ya jangan lupa di subscribe like dan komen teman-teman ya pokoknya saksikan terus keseruan camping saya malam ini ayo pokoknya kita eksekusi tempat sini atau eksplor tempat sini oke mantap ayo kita oke teman-teman ya ini api juga sudah mati ya mau cari kayu lagi udah males ya soalnya agak susah juga cari kayu di sini tuh tenda saya udah saya tutup ya biar nggak kemasukan binatang biar aman ntar buat tidur lagi oke Bismillahirrahmanirrahim kita eksekusi tempat sini langsung saja ya kita ke belakang tenda saja ini maksudnya ke yang sebelah sana Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Halo. Uh, masa ada yang nyaut? Astaghfirullahaladzim. Tadi ada yang nyaut ya? Saya pas bilang, halo, gitu. Kena kamera apa enggak ya? Kedengar enggak ya sampai, anu ya? Hei, 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 astaghfirullahaladzim, Allah Akbar. Siapa ya? Ini kameranya ngeblur terus dari tadi ya teman-teman ya. Halo. Halo. Is, 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 is. Siapa ya, itu tandanya teman-teman jauh, udah lumayan jauh. Uh. Lu, siapa ya, itu agak dalam, teman-teman ya, itu lumayan dalam sana. Bismillahirrahmanirrahim Allah wakbar Allah itu gerak sendiri teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allah Bismillahirrahmanirrahim Ini tempatnya ngeri banget teman-teman ya Duh mending saya Balik arah aja teman-teman ya saya Balik arah ini teman-teman saya masih penasaran sama yang di situ, teman-teman, ya. Saya mau cari tempat yang, anu, teman-teman, yang buat bunuh diri, ya. Wih, wih, wih. Apa, ya? Halo? Wih. Astagfirullahaladzim. Maaflah, Akbar. He he he. Astagfirullahaladzim Allah wabar, Uh, uh, gerak sendiri tuh teman-teman ya. Gak ada apa-apa dan gerak-gerak sendiri tuh. Bismillahirrahmanirrahim, Allah wabar, uh, Ngeri buat ini tempatnya teman-teman ya. Itu semakin sana, semakin serem ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Halo. Siapa ya? Hei, 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 hei mana, mana saja ya masih tonton ya. Ini juga ada pohon pisang nih, teman ya katanya kalau pohon pisang itu identik dengan pocong atau kuntilanak mungkin teman-teman ya Uf, Bismillahirrahmanirrahim tapi aman-aman saja kayaknya teman-teman ya di sini lu wih siapa ya siapa wih hey, 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 hey. Astaghfirullahaladzim, Allah Akbar, Akbar itu gerak sendiri teman-teman ya tapi nggak ada apa-apa itu astagfirullahaladzim Allah Akbar. halo siapa ya hei 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 hey. gerak sendiri ya Astagfirullahaladzim, Allah Akbar. Uh, makin ngeri, semakin kesana teman-teman. Itu jalannya ngeri buat teman-teman ya. Teman -teman, ya. Tuh. Itu apa putih-putih teman-teman? Astagfirullahaladzim. Apa ya? Eh, 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 apa ya? Eh, siapa eh? Eh, siapa kamu eh? eh? Astagfirullahaladzim, Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. ih, eh, ih, eh, ih, eh, ih. Eh, eh gerak sendirian teman-teman pohon pisang ya, Astagfirullahaladzim, Allah Ngeri ribuan teman sini tempatnya. Aduh. mana tenda saya ya, santar saya hilang ya teman-teman ya, soalnya udah terlalu jauh nih kayaknya teman-teman saya ya, saya sebenarnya mau cari pohon yang buat gantung diri itu ya, tapi malah muter-muter nggak -muter tahu arah ini teman-teman ya kemana ya halo tapi di daerah sini teman-teman ya tempat itu apa namanya buat gantung dirinya tapi saya dari tadi nggak ngelihat pohon jengkol ya adanya pohon besar-besar banget kayak gitu tuh ngeribat itu sarangnya kuntilanak kayaknya teman-teman ya Astagfirullahaladzim uh apa itu? Wih, putih-putih itu teman-teman ya. Kena kamera apa enggak ya? Wih, halo? Siapa ya? Wih? Siapa wih? Astaghfirullahaladzim, Allah wakbar, Allahakbar, Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, tadi kayak orang batuk teman-teman ya. Pas ini gerak sendiri Kayak ada orang batuk teman-teman ya Bismillahirrahmanirrahim Coba kita kesana teman-teman ya Halo Bismillahirrahmanirrahim Allah Akbar Bismillahirrahmanirrahim uh, Ini saya agak Gimana rasanya teman-teman ya Sebenarnya saya takut banget ini tempat ini Soalnya Apa itu namanya ya sana itu kayaknya ngeri banget saya kalau melihat ke arah sana terlalu gelap banget ya kayak ada kabut-kabut gitu teman-teman ya eh 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 siapa ya, ada apa, -apa teman -teman. Uh, dari tadi kayak ada yang ngawasin teman-teman ya tapi nggak ada Bismillahirrahmanirrahim Allah hopper. Coba kita ke tenda aja teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Uy, ini jalannya nanjak teman-teman ya. Ini saya lagi naik naik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ih, 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 ih. Dengar teman-teman? Ih. Eh, eh eh eh. Siapa ya? Siapa? Hei, eh, eh. hei. Siapa ya? Astagfirullahaladzim Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim Hei, eh, eh. Siapa ya? ngeri teman-teman itu tenda saya teman-teman udah dekat sama tenda tadi saya capek banget eh 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 siapa ya woi suaranya kayak di atas teman-teman ya woi siapa ya Astagfirullahaladzim Allah Akbar. suaranya kayak di atas teman-teman ya kayak kayak suara orang orang kesakitan teman-teman ya Bismillahirrahmanirrahim Allah Akbar huh. Halo siapa ya ih suara burungnya juga ngeri banget teman-teman ya tadi saya pas Paling saya ngeri tadi pas kayak suara, kayak ada orang batuk terus, kayak suara orang kesakitan teman-teman ya, <tuh> tapi nggak kelihatan, kelihatan sosoknya teman-teman ya, bismillahirrahmanirrahim, ih, itu, itu nyala apa ya, kayak ada yang nyala itu. Itu kayak ada yang nyala di sana, teman-teman. Ya, lihat ya, saya, saya anu, coba kelihatan enggak? Kalau enggak, saya sorot. Itu kayak ada yang nyala di sana, teman-teman. Kayak api, ya, di sana, teman-teman. Ya, kayak api. Oke, teman-teman. Jadi, tadi di sana kayak ada api, ya, semacam api. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Eh. Eh, itu apa teman-teman? Itu apa teman-teman? Astagfirullahaladzim. Eh, eh, ih, Rambut panjang. <tik>

Alhamdulillah. Jadi saya mau sedikit Astagfirullahaladzim, Akbar. Eh, eh. Saya mau sedikit cerita tentang tadi yang saya eksplor teman-teman ya. Dan mata saya melihat, bener-bener saya melihat rambut panjang putih ya teman-teman ya. Dia tuh kayak kayak berdiri tapi di pohon atas teman-teman ya dan begitu saya apa itu saya mau lari dia kayak ngejar saya teman-teman terus kayak kayak di atas saya pokoknya perasaan saya saya terus kayak munt mau muntah gitu sampai sekarang saya perut saya masih enak teman-teman ya <tuh> Bismillahirrahmanirrahim saya hampir tidak sadar tadi teman-teman untung saya tadi apa itu namanya ya? pokoknya tadi saya ingat pokoknya lah jangan sampai terjadi yang nggak diinginkan teman-teman ya mungkin mungkin ya mungkin dia tahu mau, mau mengejar saya mungkin mau ikut sama saya tadi teman-teman ya tapi alhamdulillah sekarang saya udah agak mendingan teman-teman ya tadi saya udah istirahat sebentar jadi nenangin diri dulu ya uh. Oke teman-teman ya jadi eksplor saya cukup sampai di sini saja saya udah nggak kuat ini teman-teman bener memang sini menurut saya mengerikan banget lah pas saya tadi apa mau cari tempat orang yang apa yang orang gantung diri itu ya tapi nggak ketemu malah tadi saya banyak banget fenomena pas eksplor ya Oke, jadi cukup sampai di sini saja. Apabila ada salah kata, saya minta maaf, teman-teman. Ya, jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pokoknya kalian yang terbaik. Mantap, saya tetap mau tidur di sini, teman-teman. Ya, sampai pagi tuh tendanya. Saya kayaknya kalau pulang malah bahaya, soalnya agak jauh, teman-teman. Ya. tidur aja masuk tenda oke okay.